Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak, moga Pak. Alhamdulillah. Panitia peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Nusawungu mengagendakan kegiatan syiaroh ke makam Syekh Maulana Baribin yang ada di Desa Cikanco masuk dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dalam hal ini yang hadir adalah dari Forkompincam Kecamatan Nusawungu, Kepala UPD, Dinas Instansi Kepala SLTA, SLTP, Kepala Desa Sekecamatan Nusawungu. Semoga kegiatan tersebut nanti bisa dilaksanakan setiap tahun dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Baik teman-teman, saudaraku semuanya, mari kita ikuti kegiatan syiaroh pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pada seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah berada di area makam Syekh Maulana Baribin untuk segera memasuki pendopo karena acara tahlil bersama dan doa bersama. Bapak Kiai Nur Sahidin, pada beliau waktu seterusnya disilakan. Seperti yang kita tadi ini, wabil khusus beliau Al-Mukarram Simbah Kiai Haji Syaifuddin selaku juru kunci makam Syekh Maulana Baribin Cikanco dan para Kiai Ustaz lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kita hormati bersama Camat Nusawungu Bapak Misran SHMM serta Forkompincam Kecamatan Nusawungu yang hadir, Bapak Kapolsek Nusawungu dan Ramil Nusawungu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Bapak dan Ibu staf dari Kecamatan Nusawungu serta Kepala UPT, Kepala SMP, SMA, MTS Kecamatan Nusawungu yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Kepala Desa Kecamatan Nusawungu beserta Ketua BPD atau anggota BPD Kecamatan Nusawungu yang hadir, beserta seluruh
tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang kami hormati, alhamdulillah siaran telah selesai, kita laksanakan bersama. Semoga bawa barokah, manfaat bagi kita sekalian, khidmat kita, pengertian kita kepada bangsa dan negara kita. Semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelafan di dalam doa bersama pada sore hari ini. Kita lanjutkan ramah tamah di pendopo bagian depan makom Syekh Maulana Baribin. Ihdina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Monggo dumateng sedaya Bapak jajaran Forkompinjam. Kecamatan Desa Wungu yang saya hormati beserta Kepala Desa Cikanto beserta perangkat yang saya hormati, para alim, para ulama, hadirin, tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua saja yang hadir yang kami hormati dan kita banggakan. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankanlah acara ziarah makom Mbah Syekh Maulana Baribin dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 tingkat Kecamatan Desa Wungu pada hari ini Rabu 16. Selanjutnya ucapan selamat datang dari Kades Sikanco, Bapak Wartoyo, disilahkan. Datang, selamat datang untuk hadirin semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan baik tempat duduk, baik senek-senek ala kadarnya, mohon maaf. Yang intinya kegiatan pada siang hari ini, yaitu rangkaian HUT RI ke-78 ini bisa hikmat, bisa melaksanakan atau meneruskan para pejuang-pejuang kita yang sudah mendahului kita. Hadirin semua yang saya hormati, kemudian
Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang mendukung kegiatan pada sore hari ini. Semoga kita semuanya diberi kesehatan lahir batin, allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila di taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, para alim, para ulama yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan tunggal Camat Nusa Wungu yang terhormat Bapak Misra SHMM, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salim. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kecamatan Sawungu, Pak Kapolsek yang hadir tadi pagi, Matur nuwun. Pak Jaramil atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Instansi Kecamatan Nusa Wungu, Pak Kepala KUA, Kepala Puskesmas 1122, atau yang mewakili teman-teman Kepala Desa, atau yang mewakili yang hormati Wakil Khusus beliau Mbah Yeh Haji Syekhuddin yang saya hadiri, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, saya banggakan, ini dari muslimat, anak-anak semua dari desa Sikarjo yang saya banggakan. Pak Sekcam yang baru hadir, monggo Pak Sekcam, matur nuwun sudah mewakili saya. Mohon maaf karena Pak Sekda tadi dipamiti, Sekcamnya kudu mangkat ya. Pak. Mohon maaf ya Pak Sek ya. Lanjut Pak. Dan hadirin semuanya yang tidak dapat kami sebutkan, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kecamatan Nusa Wungu yang hadir secara pribadi atau yang mewakili. Pertama dan yang paling utama, mari kita sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, semenjak saya di Nusa Wungu, saya sudah sering kali siaroh ke makam ini. Tadi saya menyempatkan tanya kepada beliau, Pak Kiai, ini sakannya dikapa kenai? Sakannya omongannya kelambing, baik-baik gitu. Ajar, tegalek, kena siman dan main nih ke Pak Kiai. Ya, nanti kalau dikarekakan siman dan main, aku dikabari Pak Kiai mau-mau bisa. Kabari ya Pak Kiai ya, nanti karena kalau malam itu ya karena antik banget loh saka-sakane itu, sekarang kalau malam kadang-kadang di sini ya maksudnya ya, saya di sini jadi ya, yang saya berharap kemarin saya sudah ngobrol sama Pak Najib, mudah-mudahan nanti diusulkan ya Pak Lura ya untuk pembangunan di sini yang untuk nambah-nambah apa. Kemarin saya diminta Mas Najib untuk mengusulkan pasemon apa ya? Nama makam pahlawan ya Pak Kapolsek ya. Jadi tidak ada, maka kami juga berpikir ini mungkin juga sebagai rangkaian yang bagus, juga sebagai promosi lah. Masa wong Nusa Wungu baik, ada orang ngerti, ada tokoh besar di Sikarjo. Nah ini sebagai bentuk kami untuk sedikit mempromosikan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Nusa Wungu. Sekali lagi, mungkin ini langkah awal
sehingga nanti Desa Sikanco semakin dikenal dengan adanya wisata religi yang memang kami ingin nanti kalau pembangunan jalan sudah clear bagus, saya pengen ada semacam wisata yang terintegrasi antara Jetis, beberapa tempat lokasi yang di wilayah Nusa Wungu sampai dengan wisata religi yang ada di sini, juga nanti dibawa ke Banjarwaru untuk bisa sedikit hiburan. Saya mengapresiasi, terima kasih sekali kepada Bio Pak Kades, Pak Kades Sikanco yang sigap menyiapkan tempat dan sebagainya. Ini juga tidak lepas karena Pak Kades selaku penasehat apa pembina ya, aku baca namanya mari nih. Penasehat ya Mas Dio ya. Penasehat di kepengurusan Makom Seh dari B. Jadi saya terima kasih atas kerjasamanya dan wabil khusus kepada beliau Pak Haji Deputi Matur Luhun lah sudah difasilitasi. Mudah-mudahan doain jenengan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, kesempatan ini. Harapannya cuma satu, Nusa Wungu semakin baik. Nusa Wungu semakin baik. Nusa Wungu yang tadinya tidak ada apa-apanya, mudah-mudahan semakin ada apa-apanya. Terbebas, terhindar daripada mara bahaya, terhindar dari banjir-banjir dan banjir. Karena nanti di Sungai Ijo tahun depan insya Allah sudah ada perkembangan untuk di normalisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena jam 4 saya juga ditunggu untuk bisa pengukuhan paskib. Ini kelihatannya Mas Dio sudah melirik-lirik terus, ternyata jamnya sudah akhir-akhir. Jadi mohon maaf kami juga terlambat tadi karena tadi saya baru paripurna, terus jam 2 ada undangan di sini. Sampai-sampai orang sempat makan dulu. Pulang dari sana langsung tidak makan, langsung ke sini untuk bisa bareng-bareng dengan Bapak Ibu semua. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mari bangun Nusa Wungu dengan semua sumber daya yang ada, dengan doa, minimal dengan doa dari Bapak Ibu semua, sehingga apa, Nusa Wungu yang jelas akan semakin baik. Karena kalau melihat situasi saat ini, kondisi sudah aman, tentram. Tapi beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa menjelang tahun politik ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Mari kita sikapi dengan rasa kedewasaan. Beda pilihan boleh. Yang penting harapan saya dengan jangan sampai golput. Paham ya? Jangan sampai golput datang ke TPS coblos. Apa sih diserikan jalan boleh? Mesin wedon, wedon wedon, jarangnya nangis sing lanang-lanang gagah boleh. Sing lanang datang ke TPS milih sing wedon juga boleh. Sing ayu. Jadi yang penting harapan saya datang ke TPS coblos. Tidak ada arahan-arahan apa, nanti saya disemprit sama panwas. Saya tidak mengarahkan. Yang penting harapan saya cuma satu, jenengan datang ke TPS dengan calon nanti coblos. Sing jenengan seneng. Negara melu Pak Kapolsek ya orang bisa, Pak Kapolsek memang tidak punya hak pilih. Jadi saja Bapak Ibu semua, jaga kebersamaan, jaga kompakan sehingga Nusa Wungu tetap kondusif. Terima kasih, kami akhiri. Apabila ada yang kurang berkenan sekali lagi mohon maaf. Dan nanti malam kalau ada Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk malam tirakatan, silakan hadir di pendopo. Dan besok pagi yang berkenan hadir untuk mengikuti upacara detik-detik di Desa Lapangan, Desa Banjarsari, silakan untuk bisa hadir di sana. Kita bareng-bareng merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia semakin
baik, semakin aman, semakin sejahtera. Mari kita bangun bersama-sama, mudah-mudahan bisa semakin baik dan baik. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin. Thank you.